sih buat barbeque gini. Biasanya gue datang ke barbeque orang karena menurut gue tuh repot banget ya namanya barbeque, nyiapin semuanya. Terus juga alatnya juga ribet banget ya namanya barbeque. Biasanya gue ke rumah om gue atau kemanapun gitu loh. Jadi kali ini pengen aja bikin barbeque sendiri. Dan ternyata sekarang udah gak ribet guys namanya barbeque. Jadi gue punya formula gimana barbeque tuh gak ribet, karena gue punya bahan-bahan yang gampang banget. Ntar ya gue kasih tahu. Dan sekarang gue ngundang Gritaholic. Mana dong? Ini alay-alay dahsyat gitu loh. Jadi mereka kerjanya biasanya jadi penonton bayaran yang gimana? Bagus. Oke, ntar gue kasih tau ya bahan-bahannya apa aja yang mudah dan gak pakai ribet. Ini siap semua gak barbeque? Pada pasti belum makan kan satu hari demi barbeque. Nah, jadi nyokap gue itu the best ya, dia udah siapin semuanya. Sate ayam, sate taichan. Nah, kita akan coba panggang sate taichan. Terus juga disiapin lontongnya juga. Itu lagi dimasak ulang. Nah, ini yang paling penting nih. Yang paling penting itu kan kita biasanya susah ya untuk beli daging sapi, terus diolesin minyak-minyak atau bumbu-bumbu barbeque. Nah, ini udah mudah banget dan semua bisa makan. Nah, ini nih yang gue beli. Jadi ini Kenzler Beef Cocktail Sauce. Jadi sosis sapi dan ada dua varian rasa. Satu lagi yang ayam. Ini tuh enak banget karena satu ini tuh bisa banyak banget, lo lihat dong. Dan nanti biar gampang makannya, gue akan tusuk-tusuk pakai tusuk sate. Itu baru dipanggang dan cuma dikasih butter doang udah enak banget nih. Coba ya kita lihat. Yuk nih. Never up, never down, never. Like a flame in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump. Oh, what a fool. Ini enak banget loh. Nah, sekarang sama Gritaholic, gue juga sama dede-dede gue. Nih, dia mereka bantuin. Nih, yang paling ganteng. Lagi potongin, apa namanya? Lontong. Ini, kawan dokter. Ini juga nih, iya. Ini udah sering di-vlog gue sekarang. Nah, mereka akan bantuin juga dan makan juga. Tuh, udah mau selesai kayaknya. Oke, udah matang ya? Waduh, enak banget nih kayaknya. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. Waduh, ini baunya sih enak banget, sumpah. Gila. Ini tuh dari tadi baru. Ini paling cuma baru setengah packaging tadi, banyak banget. Bisa buat rame-rame banget ini. Oke, kalau kalian nih tiba-tiba harus ngumpul sama teman-teman, terus bingung kan mau barbecue, beli daging di mana, mendadak gitu kan? Nah, ini adalah cara yang paling praktis karena selain isinya yang banyak dan bisa buat rame-rame, kalian gak usah bingung cari di mana karena di semua supermarket ada. Dan yang pasti ini halal karena keluaran Chimori dan rasanya udahlah nggak usah diragukan lagi, Chimori gitu loh.
Loh, ini sosisnya pada kemana kok hilang? Masukkan 5 menit. 5 menit kelar. Itu sukanya doang. Kurang. Tusuk lagi. Masih banyak lapar kan? Masih banyak banget makanannya, ada ayam, ada sosisnya juga masih ada lagi. Tusukannya, guys. Kurang banyak guys. Ini baru tusukannya segini ya guys. Tenang. Nanti masih banyak nih. Nah, sekarang kita masak yang lain juga nih. Apa namanya? Taichan. Praktis guys, karena ini gue masak taichan lama banget, matang-matang, bolak-balik lagi. Tadi praktis banget, cepet matang lagi. Tadi. Nih. Makan. Dua. Sepi amat sih. Kenyalan deh gue. Masak kulit. Tuh. Ini. Kasih minyak dulu. Garam udah tadi udah. Udah pakai. Ya. Ayo, Koyan. Oke, ini udah yang terakhir. Jadi tadi gue sempat juga beli paprika, terus ternyata nggak sempet buat motong-motong, kayak lama banget gitu kan. Nah makanya tadi untungnya ada si Chimori itu. Oh ya, namanya Kanzler. Jadi kayak sosis koktail gitu nih. Praktis banget dan wajib beli kalau kalian mau beber di tahun baru, Natal atau apapun, Lebaran nanti bisa beli juga. Karena sangat praktis dan bisa buat banyak orang, itu yang paling penting. Lagi anak kos ya. Apalagi anak kos. Yuk. Oke, udah kelar nih guys. Sudah selesai, matiin. Aduh, gimana? Enak gak? Enak! Udah pada kenyang belum? Apa kurang? Udah. Bungkus. Sosis gimana sosis? Mantap! Yaudah, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment!